Salam Ramadan kepada kalian semua. Bulan yang penuh berkah dan rahmat telah tiba. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan kalian 10 fakta unik dan menarik tentang bulan Ramadan yang belum tentu kalian ketahui. Jadi, simak terus videonya ya. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Pada bulan ini, umat Muslim di seluruh dunia berpuasa selama sekitar 30 hari berturut-turut. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban penting bagi umat Muslim, dan ini merupakan waktu di mana umat Muslim diingatkan tentang pentingnya keikhlasan, ketakwaan, dan pengorbanan untuk mencapai tujuan spiritual. Fakta pertama, Ramadan bukan hanya tentang berpuasa. Selain puasa, bulan ini juga merupakan bulan untuk meningkatkan kebaikan, saling memberi, dan merenungkan kehidupan kita. Ini adalah bulan di mana orang-orang berbondong-bondong memberikan sedekah dan membantu orang yang kurang beruntung. Dalam Islam, ini adalah bulan di mana kebaikan kita dilipat gandakan dan dosa kita diampuni. Fakta kedua, puasa di bulan Ramadan sebenarnya bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum selama siang hari. Ada 5 hal yang harus dihindari saat berpuasa, yaitu makan dan minum, melakukan hubungan seksual, berkata kasar atau melakukan tindakan kasar, melakukan kebohongan, dan berpikiran negatif. Fakta ketiga, kamu mungkin sudah tahu bahwa puasa di bulan Ramadan dimulai pada saat terbitnya fajar dan berakhir saat matahari terbenam. Namun tahukah kamu bahwa di daerah di mana matahari tidak pernah terbenam atau terbit selama 24 jam seperti di Kutub Utara atau Selatan, penduduk setempat menggunakan waktu di Makkah atau Madinah untuk menentukan waktu berbuka dan sahur. Fakta keempat, orang yang sedang berpuasa seharusnya tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga dari segala bentuk perilaku buruk. Itulah sebabnya, selain berpuasa, di bulan Ramadan, orang-orang juga berusaha untuk lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih murah hati. Fakta kelima, terdapat malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar atau Malam Kemuliaan. Menurut Al-Quran, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, dan pada malam ini, dosa-dosa diampuni dan doa-doa dikabulkan. Namun, tanggal pasti malam Lailatul Qadar tidak diketahui dan biasanya jatuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fakta keenam, selama bulan Ramadan, banyak orang berusaha untuk membaca seluruh Al-Quran. Ini disebut sebagai ibadah tilawah, dan tujuannya adalah untuk merenungkan dan memahami ajaran Al-Quran. Ada 30 juz atau bagian dalam Al-Quran, jadi jika membaca satu juz setiap hari, orang bisa menyelesaikan membaca seluruh Al-Quran selama satu bulan. Fakta ketujuh, makanan khas Ramadan yang paling terkenal mungkin adalah kurma. Buah ini menjadi sajian istimewa di setiap makanan buka. Selain itu, ada juga makanan tradisional Ramadan yang biasa disajikan seperti bubur lambuk, kolak, sate padang, dan lain-lain. Makanan-makanan ini biasanya disantap saat berbuka puasa bersama keluarga atau teman-teman. Fakta kedelapan, di beberapa negara Muslim, ada tradisi yang disebut Tarawih. Ini adalah salat sunnah yang dilakukan setelah salat Isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau surau. Di Indonesia, tradisi Tarawih sangat populer dan dilakukan di hampir semua masjid di seluruh negeri. Fakta kesembilan, di bulan Ramadan,
beberapa negara Muslim memperbolehkan penggembalaan atau kegiatan memburu di hutan selama satu bulan. Ini disebut sebagai istilah hak asasi orang rimba. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tinggal di hutan untuk mendapatkan makanan dan sumber penghidupan selama bulan Ramadan. Fakta terakhir, selain di bulan Ramadan, ada satu bulan lagi di kalender Islam yang juga dianggap sebagai bulan suci, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan ini adalah bulan di mana umat Islam yang mampu melakukan ibadah haji ke Mekah. Selama bulan Zulhijjah, orang-orang juga berpuasa di hari-hari tertentu dan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Itulah 10 fakta unik dan menarik tentang bulan Ramadan yang mungkin belum kalian ketahui. Semoga fakta-fakta ini bisa menambah pengetahuan dan memperkuat semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.